Selamat siang rekan-rekan Ani Bokel. Ya, ketemu lagi ya bareng saya. Di sini saya mau coba melatih perkembangan si Eng ini. Dari skill free fly ini kira-kira apa ya? Kita akan coba skill boomerang. Ya, kita coba skill boomerang. Kira-kira seperti apa ya? Ya. Jangan lupa bawa amunisinya, yaitu pur sama tangkringan. Ini saya rasem ya, Ini tangkringannya pun asem. Terus landingnya juga bagus. Sementara kita main di dalam ruangan dulu, soalnya di luar banyak rekan-rekannya, rekan-rekan bugar juga. Skill bumerang fly tuh nih. Ya, setiap ini langsung kita kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Kalau udah besar sih diusahakan nanti diberinya dikasih duit ya, acak-acakan ya. Berikan dia mau apa? Lagi? Besok saya kasih DP. Ini luar biasa, kamu terbangnya udah mulai jauh ya. Udah bisa berputar-putar. Berputar-putar gitu. Nanti ini kita coba apa ya? Fly zoom-nya tapi di outdoor kira-kira gimana ya? Soalnya banyak burger yang liar sih depan rumah. Mungkin itu perkembangan si Eng. Jadi untuk kali ini di usianya udah 1 bulan ya, persis 1 bulan, skill free fly dia udah bisa fly to me, apa nih ya, bumerang ya, aksi bumerang. Luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Ternyata bisa juga ini. Ternyata burger bisa diajarin ini ya, dilatih jinak dan aksi reply. Sebenarnya dia udah mandiri. Kayak gini sih contohnya. Dia udah mandiri. Kita kasih di sini. Kita kasih bur di sini. Rasanya dia makan. Di sini. Biasa. Dikasih mantra biar lunut. Thanks. Oke, gitu aja ya.
nanti perkembangannya kalau sudah di outdoor kita kabarin lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini metode saya cara menggunakan burung. Mungkin di luar sana rekan-rekan beda lagi ya metodenya cara menggunakan hewan peliharaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.